Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi ke di channel YouTube Bermotor Rembang. Nah, kita kali ini kedatangan unit L300 sudah sepuh. Sudah mesinnya apa? Kondisinya udah lumayan, bisa dikatakan lumayan parah. Jadi kendaraan ini tuh, nah, kilometernya udah 337.000. Jadi mobil ini kemarin tuh kita ambil dari salah satu PT di Rembang. Dia ngeluhin nggak bisa di starter. Nah, jadi kita waktu di sana kita cek dari aki juga aman, arus yang masuk juga aman, kontak bisa on. Terus kita putar pulingnya juga buat mengantisipasi. Biasanya kadang kan bisa jadi takutnya itu engine-nya yang stuck, tidak bisa bergerak. Nah, jadi kita coba putar dulu, itu juga aman. Nah, sudah kita cek semua, kita cek apa ini motor starternya. Nah, ini motor starternya sudah kita lepas. Kelihatannya dari motor starternya. Nah, mari kita cek dulu. Oke. Nah, oke, kita kali ini mau kita cek. Nah, cara pengecekannya sebetulnya gampang. Jadi masa kita taruh masa bodi dinamo starter, terus plus baterai kita terminal 50-30. Nah, terus yang kecil ini kita cek juga terminal C, kita cek. Nah, ini kalau plus baterai kita cek. Nah, oke, dia jadi dia cuma apa start aja ya, apa pull aja yang main. Kita cek lanjutnya. Nah, kita cek gerak bebas, apa putaran bebasnya juga. Nah, ini tidak bisa, itu harusnya dia mau putar. Nah, biasanya berarti masalahnya di armaturnya sini. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa saya kita infokan. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.